Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kalian 5 step skincare yang bisa kalian pakai untuk jenis kulit yang kering kerontang, jadi super kering bahkan sampai ngelupas. Sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku ya, @bilabil, karena biasanya apa yang gak aku share di YouTube akan aku share di Instagram. Jadi di beberapa video aku yang kemarin itu banyak banget yang request sama aku, katanya, "Kak, tolong dong kasih tahu skincare rutin yang ampuh untuk wajahnya yang kering tapi juga bisa untuk melembabkan dan mencerahkan wajah." Nah oke, kali ini aku akan kasih tahu ke kalian, tapi ini tuh bukan one brand skincare ya, jadi ini emang beda-beda. Dan ini tuh menurut pengalaman aku yang emang bener-bener cocok dan bagus ketika aku pakai, karena jenis kulit aku sendiri itu akhir-akhirnya itu lagi kering banget bahkan sampai ngelupas, karena aku baru aja pindahan rumah di daerah yang lebih dingin gitu, jadi kulitnya itu nambah kering. Makanya aku bikinin di video ini karena aku udah ngerti, karena aku sendiri udah ngalamin banget dan itu rasanya gak enak. Teman-teman yang punya kulit kering tuh jangan lupa banyak minum juga ya, jadi emang selain skincare, banyak minum tuh ngaruh banget gitu. Nah sekarang kita lanjut aja ke step skincarenya. Dan yang pertama, jangan lupa untuk pakai micellar water. Nah sebenarnya micellar water tuh kalian bisa pakai apa aja sih, tapi saran aku kalau misalnya kulit kalian kering, kalian bisa pakai ini dia, Senka All Clear Water. Jadi ini tuh micellar water yang cocok menurut aku untuk kulit kering. Kenapa sih kulit kering pakai micellar water? Nah jadi emang tetap walaupun kulit kita tuh kering, nah kita itu harus banget untuk kebersihin wajah kita supaya bener-bener bersih. Step skincare yang kedua adalah facial wash. Nah untuk facial washnya sendiri ini dia, jadi ini adalah L Formula Daily Gentle Glow PH Facial Cleanser. Cocok banget sih karena ini tuh mengandung niacinamide sama calendula. Ini tuh bisa banget digunain untuk oil control juga. Udah gitu ini tuh bisa ngebersihin kotoran dan debu di wajah kita itu sampai ke pori-porinya gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai face wash tuh emang kalau mukanya tuh kering itu nggak boleh asal pilih. Nah kalau misalnya kita asal pilih face wash itu tuh bisa-bisa muka kita tuh yang udah kering yang ada makin kering. Face wash dari L Formula ini tuh udah diformulasikan ya, jadi skincare Korea tuh nggak ada yang asal sih menurut aku. Memang harganya tuh lumayan tapi ini beneran bagus banget. Sebenarnya kalau dibandingin sama skincare yang lain ya yang dari Korea, ini tuh masih terjangkau banget. Nah jadi menurut aku budget sama kualitasnya itu sesuai. Nah kalian bisa pakai facial wash ini ketika pagi dan malam hari. Nah aku udah pernah bahas sih facial wash ini di video aku ya, jadi nanti akan aku sertakan di description box juga aku bahas ini. Jadi ini emang menurut aku bagus dan cocok untuk kulit yang super kering kayak aku sekarang, jadi bikin lembab wajah. Dan kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif, jadi gampang kemerahan kayak aku, nah kalian juga cocok menggunakan ini. Lanjut, essence-nya ini dari L Formula juga. Nah jadi ini tuh namanya First Treatment Essence dari L Formula. Packaging-nya itu menurut aku sama kayak produk-produk L Formula yang lain, jadi tetap simple dan tetap elegan. Enteng juga ya, jadi ini tuh gampang banget kalau misalnya dibawa kemana-mana gitu, jadi nggak ngeberat-beratin tas skincare. Sebenarnya mungkin temen-temen tuh ada yang mungkin belum tahu, ada yang mungkin juga udah tahu. Nah tapi kalau misalnya temen-temen ada yang belum tahu, nah sekarang aku akan kasih tau ke kalian. Jadi L Formula adalah salah satu skincare yang berasal dari Korea. Nah, L Formula ini salah satu skincare Korea yang lagi in dan happening banget di Indonesia. Kenapa sih L Formula ini tuh bisa terkenal banget di Indonesia? Karena L Formula ini satu-satunya skincare yang terkenal masih garansi kalau misalnya nggak ada perubahan ketika kita pakai skincare-nya, itu garansi uang kembali gitu. Jadi emang jarang banget sih ada skincare yang ngasih garansi. Aku pribadi dari awal L Formula masuk ke Indonesia, aku tuh udah punya semua rangkainya dari serum, sheet mask, face wash, udah gitu essence. Ini salah satunya yang aku favorit banget dan ternyata emang work dan bagus gitu. Dan nanti akan bertanya kan, "Kak, maksudnya apa sih garansi skincare?" Nah jadi kalau misalnya teman-teman dalam 7 hari pakai ini tuh nggak ada perubahan sama sekali di kulitnya. Nah tapi apa sih sebenarnya itu syarat? Jadi kalau misalnya kalian itu 7 hari pakai ini, terus tiba-tiba timbul kemerahan atau bahaya nih di wajah, atau misalnya kayak ketidakcocokan gitu, nah kalian itu uangnya itu akan dikembaliin. Nah dengan syarat, nah setiap hari itu kalian itu foto. Jadi misalnya hari Senin kalian pakai essence ini, kalian foto afternya. Udah gitu
hari kedua Selasa kalian foto lagi. Nah sampai 7 hari itu kalian harus benar-benar dipoto, jadi ada buktinya gitu loh kalau misalnya kalian tuh nggak cocok pakai produk ini atau produk ini tuh bikin kulit kalian tuh kemerahan atau iritasi. Tapi nggak itu aja ya, jaminan uang kembalinya. Nah jadi kalian tuh selama penggunaan si essence ini, kalian itu dilarang menggunakan produk-produk yang nggak boleh dibarengin sama produk ini. Apa aja sih yang nggak boleh digabungin sama treatment essence dari Elformula ini? Kalian nggak boleh ngegunain itu berbarengan sama produk-produk yang mengandung retinol, retinoid, AHA, DHA, dan vitamin C. Jadi emang itu tuh ingredient yang dilarang penggunaannya berbarengan dengan ini. Ini tuh produknya yang terbaru dan aku udah trial pakainya itu udah lumayan lama. Jadi aku udah pakai ini selama 2 minggu, makanya aku akan review. Nah, aku pakai ini tuh sedikit aja. Ini tuh bisa banget awet. Ini tuh essence aku yang packagingnya tuh lumayan gede. Jadi segini. Jadi hampir panjangnya tuh hampir semuka aku. Jadi emang awet banget. Jadi sesuai gitu loh harga sama isi dari si essence ini. Aku pakai ini tuh sebagai booster untuk mempersiapkan skincare aku yang selanjutnya akan aku pakai, supaya skincare yang selanjutnya aku pakai itu dia akan lebih menyerap. Jadi ini tuh ngebantu banget, bener-bener kayak kalau nggak pakai ini tuh kayak ada yang kurang banget gitu loh. Aku pakai ini tuh booster yang nggak boleh ketinggalan dan nggak boleh keskip sama aku. Jadi mau aku pakai skincare apapun, selalu di tengah-tengahnya aku pakai ini setelah aku pakai face wash. Emang wajib banget supaya skincare yang selanjutnya itu beneran bekerja efektif di kulit aku. Apa sih bedanya Elformula First Treatment Essence ini dengan essence yang lain? Itu dibuat dengan formula yang bisa menyeimbangkan pH kulit. Jadi menurut aku nggak semua essence itu bisa menyeimbangkan pH kulit. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita pakai layer-layer skincare itu sebenarnya nggak semuanya tuh bener sih. Kulitnya itu pH-nya udah seimbang, nah itu tuh akan lebih mudah lagi untuk skincare yang selanjutnya itu bisa meresap. Itu bisa banget mengurangi iritasi di kulit kita dan mengurangi kemerahan di wajah. Ini tuh bisa banget untuk mencerahkan wajah juga dan bisa melembabkan wajah tanpa kayak ngebuat wajah kita tuh berminyak gitu loh. Jadi lembab, yang lembab glowing gitu, jadi bukan yang berminyak. Nah kalau misalnya temen-temen tuh punya toner lain, nah kalian bisa pakai toner sih. Tapi kalau misalnya temen-temen gak pakai toner, dari face wash langsung pakai ini aja juga itu gak masalah. Sekarang aku akan kasih tau ke kalian ingredient apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam First Treatment Essence dari Elformula ini. Pertama, ini tuh mengandung scutellaria. Nah fungsinya apa aja sih? Yang pertama, ini tuh membantu memperbaiki lapisan kulit, bantu merawat pori-pori yang besar. Nah terus ini tuh bekerja sebagai antibakteri dan antiinflamasi. Terus ini tuh bisa banget membantu untuk mencegah timbulnya jerawat. Ini tuh cocok untuk kulit yang sensitif. Terus yang kedua, ini tuh mengandung kalendula. Nah fungsinya kalendula tuh apa sih? Yang pertama, membantu merawat pori-pori. Jadi biar nggak kering kerontang kan lembab, udah gitu biar nggak terlalu kusam banget, jadi pengen cerah. Nah jadi ini tuh ada kandungannya bisa untuk mencerahkan juga. Dan yang terakhir, ini tuh mengandung neem. Apa sih fungsinya dari neem tersebut? Itu fungsinya untuk melembabkan wajah. Nah yang pasti ya, karena kan kulit kita kering, nah makanya menurut aku tuh kita tuh wajib banget untuk pakai hydrating, mengurangi bekas jerawat yang item-item maupun yang merah-merah, terus melawat kulit yang berjerawat. Jadi ini tuh lebih cocok ke all skin type juga. Jadi oily oke, sensitif oke, udah gitu kering juga oke. Terus ini juga menenangkan kulit yang iritasi. Jadi misalnya kayak temen-temen tuh ada jerawat terus nyet-nyet gitu kan, jadi iritasi tuh jadi luka. Nah ini tuh bisa meringankan lukanya. Untuk cara pakainya sendiri tuh sebenarnya opsional. Jadi lebih baik lagi kalau misalnya temen-temen tuh ngegunainnya nggak perlu pakai kapas, jadi tinggal kalian tuangin ke tangan aja, tinggal ditetep aja ke wajah, karena itu akan lebih bekerja efektif dan lebih nyerap gitu ke kulit. Aku emang suka banget ya First Treatment Essence dari Elformula ini. Aku ngerasa setelah aku pakai essence ini tuh bener-bener beda banget daripada essence yang lain. Jadi muka aku tuh kerasa lebih fresh dan lembab. Gitu di kulit itu ringan, kayak nggak pakai skincare, jadi nggak ngeganggu, nggak lengket, bener nyaman gitu dipakainya. Terus yang paling penting, kerasa banget nih skincare yang lain itu lebih meresap sempurna ke kulit aku. Happy banget, jadi nggak sia-sia gitu loh kita tuh pakai skincare. Dan bikin muka aku tuh beneran lembab gitu. Jadi setiap aku pakai pagi itu 2 tetes, terus malam 2 tetes gitu. Tapi ini tergantung kebutuhan kulit temen-temen ya. Pakai moisturizer atau pelembab. Untuk pelembabnya aku pakai produk lokal, ini dari Herbalis. Nah ini tuh cara pakainya gampang juga. Ini tuh aloe vera ya, jadi kalian tinggal pakein di wajah aja. Yang terakhir dan yang paling penting juga, kalian jangan lupa untuk nggak skip sunscreen. Nah sunscreennya aku pakai dari Wardah, ini yang SPF-nya 50.
Nah biasanya aku, kalaupun misalnya sehari-hari tuh aku reapply aja berkali-kali supaya kulit aku tetap bisa lembab tanpa kering, karena kan emang gak enak banget ya kulit kering. Jadi segitu dulu aja video dari aku, semoga videonya ini bermanfaat dan teman-teman yang pengen banget untuk nyobain juga produknya, nanti kalian langsung aja cek di description box aku ya. Next video, bye!